Kalau korang nak cari defection infector, so defection bawah. Yo, hi guys, selamat sejahtera dan selamat kembali ke channel saya Ben Siu Sharing. So bagi hari ini sesi adalah saya nak buat home inspection. Kita nak check defection di mana sudah ada bermasalah dan perlu diuluskan atau dikemaskan. So bagi untuk defect inspection, saya sudah melantik iHome inspector untuk buat perkhidmatan untuk rumah saya. So jom kita pergi tengok. Oh, rupanya dia sudah lift down. So water heater power, so sudah boleh tutup. Dan sini adalah lighting, aircon, power, main fuse. So kita buka sini ada main dan kita boleh tutup dengan individual. Water heater, power, aircon, lighting. Nah, so ini plug lah. Baba. Meme. Tengok balik, sudah dapat satu defection. Tu tengok di sini sudah pecah. Nampak. Dan cat dia pun sudah tertanggal. Bagi tujuan saya, mengapa saya nak buat inspection untuk defection, sebab Bermaju je lah. Bermaju je memang satu syarikat yang besar dan juga listed company, tetapi yang buat untuk rumah ni bukan mereka. So mereka pun lantik third party untuk buat, untuk mengelakkan ada apa-apa salah faham. Oleh itu, baik kita spend sedikit duit untuk buat defection inspection, so mengelakkan apa-apa salah faham yang masa akan datang. Lagipun, kalau kita sudah memulakan renovation atau kita sudah siap renovation, terdapat ada apa defection, Bermaju dia ada hak tidak bertanggungjawab, sebab dia boleh kata adalah tukang rumah yang lain yang membuatkan defection tu, kan? So kalau berbelatus ringgit boleh settlekan punya hal, so why not kita spend sahaja. So, 已经偏高了是吗？啊，偏高，不适合放电视机了。啊，这个手机现在30标签，嗯，前中间，因为它容易会烧掉。OK，好的。 Tadi inspection advisor kata di wattage untuk perumahan di sini semua pun adalah kira tinggi, sebab kalau kita kena maintain, kira purata hanya kat Malaysia lah. Kebanyakan kita barang electric hanya 240 wattage saja support. Tetapi sini sudah 250 lebih, ada yang sampai 256. So kalau kita letak seperti TV, dia akan kemungkinan dia akan membakar. So ini dia akan tulis satu report untuk Ecoforest untuk buat satu pencatatan. So korang tengok ada stiker yang berwarna pink, maksudnya dia ada defection lah. So bagi kita yang bukan profesional, kita tidak mendapati ada banyak begitu defection perlu dikemaskan. Jadi permukaan tidak rata. Bagi korang yang baru dapat rumah, baru terak kunci dan korang nak buat inspection, korang boleh menunjuk nombor kat bawah dan korang boleh meminta quotation yang sangat-sangat harga yang sangat-sangat cantik daripada mereka. Tetapi kalau korang beri subsidi baru terak rumah, so korang boleh lantik mereka untuk buat defection. Tetapi setahu saya lah, nak owner yang dulu punya nak layan korang, saya rasa ni memang kemungkinan yang terpulang lah. Terpulang owner tu dia nak uruskan untuk anda atau tidak. Biasa kita beri subsidi selepas sign SMP,
owner yang dulu tu dia memang ada hak tidak bertanggungjawab lagi sebab korang sudah terima apa offer yang seperti di SMP. Kalau korang nak minta buat defection inspection, saya rasa ni terpulang lah, terpulang owner tu dia membenarkan atau tidak. Tetapi kalau rumah baru, biasa pemaju dia akan bagi 2 tahun ataupun 24 bulan warranty di mana defection yang korang mendapati. Tetapi kena buat sebelum buat renovation ataupun apa-apa pengubahan. So, So, di sini mendapati ada kesan-kesan leaking juga. Jadi saya mengikuti adik mereka naik ke atas bumbung dan diorang dan saya pun mendapati pengaliran air ada sumbat. Ini adalah punca-punca menjadikan bilik kedua dan ketiga feeling dia ada sedikit kesan air. Tetapi ini kena diuruskan dengan cepat, kalau tidak akibat akan lebih teruk. Walaupun kita sudah cat pun tak guna, dia akan jatuh balik juga. Sebelum defection settle, kita tak boleh buat apa-apa renovation. Ya, baru tadi saya tanya ahli mereka mendapati ada defection. Mengikut pengalaman mereka, developer atau pemaju mereka akan ambil berapa masa lama untuk settlekan defection ni. Ni kata dalam 30 hari lah ataupun 1 bulan. So saya tanya, adakah begitu cepat? So dia kata kalau developer ataupun contractor site orang mereka ada kat sini lagi sebab sini ada fasa pertama. So dia ada lagi fasa kedua, ketiga yang akan datang. Sebab ini adalah projek township. Projek township maksudnya dia ada banyak fasa. So kita fasa pertama disebabkan orang dia ada kat sini, so mengambil masa yang singkat mereka boleh settlekan defection. So ini adalah kelebihan kalau kita beli projek township berbanding korang beli projek yang satu saja fasa. Mereka sudah siap dan mereka sudah beredar. Kalau kes yang macam ni, orang mereka sudah tiada kat sini, defection akan mengambil masa yang agak lebih panjang lah secara logik. So ini adalah tips kalau kita nak beli projek, kalau boleh kita pilih projek perumahan yang bertauship. Mereka sedang buat pemeriksaan permukaan lantai adakah rata atau tidak. Pagi defection inspection sudah habis dan dia kata dalam 3-4 hari akan send report bagi saya untuk send kepada pemaju. Bagi episod hari ini, house inspection ataupun defection inspection, kita tamat di sini. Kalau korang suka tengok video saya dan dalam video ni korang dapat banyak manfaat dalam knowledge, minta bagi saya 2 klik, klik subscribe dan klik like. Kita jumpa video perkongsian yang akan datang. Samai ni ada, sangat relax, sangat enjoy. Ini bukan ni. Sangat relax sekarang. Drop ah. Okay. Bum. Sekarang ni saya nak submit form untuk buat renovation. So dalam 1 minggu, 2 minggu baru ada approval. Approval sudah keluar, kita baru boleh memulakan renovation.